langsung kita stun aja palanya, boom, kena stun, terus kemudian defense trap dan ini semua kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game terbaru yang ada di aplikasi X7 Game, yaitu Q General 3 Kingdom, teman-teman ya, atau ya dalam bahasa lainnya ya Mu General ya 3 Kingdom, teman-teman. Mantap sekali ya. Jadi ya seperti biasa, buat kalian yang mau memainkan game ini ya, kalian tinggal pergi ke aplikasi X7 Game, teman-teman ya. Tinggal pergi ke aplikasi X7 Game, terus kemudian di sini kalian tinggal tulisin saja ya Q General ya. Cute General ya, terus 3 Kingdom. Nah, kayak gini teman-teman, terus kemudian tinggal klik cari ya, dan ini dia ya, Cute General 3 Kingdom. Kalian tinggal download dan mainkan gamenya. Let's go. Oke, teman-teman, dan ini juga gue baru main ya, jadi langsung aja kita main ya. Di sini tidak ada yang pilihan server kayaknya. Jadi langsung aja kita login, dan seperti biasa loginnya menggunakan akun X7 Game-nya. Jadi satu akun X7 Game untuk semua ya. Untuk semua game yang ada di dalamnya, teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk menggunakan atau membuat akun server CN. Let's go. Oke, teman-teman. Dan setelah login, ternyata kita ada servernya, cuy. Dan di sini servernya ya, servernya itu baru nyampe server 49 ternyata, teman-teman. Dan langsung aja kita coba server 46 ya, karena kita Valentino Rossi. Let's go, ya, teman-teman. Kita coba mainkan ya, gamenya seperti apa ya. Ini kalau dari namanya sih Cute General ya. Wow, ada lubunya juga teman-teman ya. Ada lubunya juga dan ada paket hadiah seperti biasa ya. Buat kalian yang memainkan game ini ya. Terus kemudian mau top up ya, gampang top upnya ya seperti biasa. Untuk top upnya tinggal pergi ke wallet ya. Terus kemudian kalian tinggal top up nominal yang kalian inginkan. Untuk metode pembayarannya ada PayPal, terus kemudian MyCard, Ledger, Dana, OPPO, Google Pay, dan yang lainnya ya. Oke, let's go. Kita coba mainkan dulu ya. Ini kita masih prolog teman-teman. Dan gameplaynya seperti ini ya. Ini full auto kayaknya ya. Ini masih full auto teman-teman. Gue belum melakukan apa-apa. Ini hanya prolog saja. Dan kita lihat ya, ini ada ultimate-nya ya. Wih, bener ya, bener-bener cute cuy, bener-bener cute ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, lubu yang biasanya menyeramkan ya, kayaknya di sini jadi cute banget ya, pasti loginnya. Oke, ini dia lubunya teman-teman. Ya, walaupun garang tapi tetap cute ya. Tapi tetap buset, jadi naga. Jadi naga dong, dan kayaknya sudah ya untuk ininya teman-teman ya, untuk prolognya. Dan ini dia ya, kita kayaknya ini player yang kita mainkan atau karakter yang kita mainkan ya teman-teman. Gue nggak tahu siapa namanya ya, namanya siapa ini. Oh, kita kasih nama dulu ya, kita kasih nama dulu ya. Oke, let's go, kita kasih nama apa saja terlebih dahulu. Dan ada si pemanah juga ya, archer juga teman-teman, ada archer. Terus kemudian ini kayaknya RPG seperti biasa ya, RPG seperti biasa. Terus kemudian ada tipe-tipenya ya. Oke, let's go. Ini web 1 kayaknya ya, web 1 strip 1 terlebih dahulu teman-teman. Kita coba sikat ya, kita masukkan dulu karakternya ya. Jadi dua karakter sudah kita masukkan, sudah kita masukkan, dan kita lihat ya gamenya seperti apa, gameplaynya. Oh, lawannya langsung 5 cuy, langsung 5 musuh, gila bener lawan 5 bos. Oke ya, ini kali 1 ya, bisa dipercepat juga teman-teman ya, bisa dipercepat juga ya. Oke. Nah, ini dia ya, kali 2 ya, bisa dipercepat. Terus kemudian ada ultimate-nya, kita tinggal tekan dan langsung ulti. Ini keren yang archer cuy, yang archer keren, yang archer keren bos. Gila, sakit banget ya. Oh, kali 3 ya. Dan ini dia ya ultimate untuk yang cowok teman-teman. Oh, ke ultimate-nya bisa stun ya, bisa CC teman-teman. Terus kemudian kita ultimate lagi dengan si archer. Archer keren sih bos ya, archer kan. Dan ultimate dari si laki-laki aja stun ya, GG sih cuy ya. Dia punya CC ya, bisa nyetun musuh bos, bisa nyetun musuhnya. Musuhnya punya kekuatan ini ya, air ya. Oke, good job ya. Masih mudah ya, masih mudah teman-teman. Masih mudah untuk ini ya. Jadi ya, let's go. Kita sudah naik level ke level 2 teman-teman. Naik ke level 2 ya. Dan ya, kita balik lagi ke menunya teman-teman. Balik lagi ke menunya di sini. Oke. Oh, ini ada apa namanya, story ya. Quest ya. Jadi setiap kita menyelesaikan quest, kita dapat apa nih? Oh, dapat karakter. Dapat karakter yang barusan ya. Good job. Kita coba lihat ya. Ini kita bisa combine.
namanya siapa ya, kita coba lihat tuh, kita translate terlebih dahulu teman-teman ya. Little Dragon Girl ya. Little Dragon Girl. Oke, lumayan ya. Deal damage to all target in front of it. Oke, jadi dia posisinya itu ya AOE damage ya. Kemudian Mage Water ya. Jadi penyihir air ya teman-teman. Terus kemudian ya untuk serangannya itu Dragon Ward ya. Dia nyerang semua musuh yang ada di depan. Jadi serangannya raw ya. Nyerang semua musuh cuy. Nyerang semua musuh, GG. Semua musuh bagian depan ya. Oke, kita leveling terlebih dahulu teman-teman. Dan kita sudah memiliki 3 karakter ya. 3 karakter utama ya teman-teman. Kita masuk lagi ke web selanjutnya ya. Web 2 ya teman-teman. Apakah di sini kita bakal mendapatkan karakter lain lagi ya? Let's go. Ini kita masih prolog ya. Masih prolog. Jelaskan bos. Gue pengen lihat ya. Yang tadi ya Dragon Water-nya cuy ya. Ultimate-nya keren sih tadi. Kita coba lihat ya. Ultinya mungkin nanti web 2 atau web 3 ya bisa ulti, oke? Okay? Web 1 gauntlet-nya belum penuh ya. Web 2 ini ultimate dari si Dragon Ward. Wih di Dragon Ward cuy. Dragon Ward ya. Oke, okay, let's go. Oh, ini musuh kita selanjutnya. Siapa namanya ya? Posisinya apa ini? Kita lihat ya. Behead Joe ya. Single target ya, slashing system Battlefield Reaper. Wow ya. Dia single target ya. Berarti sakit nih untuk PPE cuy. Sakit untuk PPE ya. Langsung kita ultimate ya. Kita stun palanya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita stun terus kemudian kita archer dari belakang ya. Break tuh cuy ya. Defense break ya. Oke, jadi pecah. Jadi damage yang masuk semakin sakit ya. Damage yang masuknya semakin sakit. Langsung kita Dragon Red. Aduh, mau di Dragon Red udah keburu rungkat teman-teman ya. Sudah keburu rungkat ya untuk musuhnya ya. Lumayan cuy, keren. Oke, okay, good job ya. Tapi kita masih belum gacha nih. Harusnya sih game-game RPG seperti ini ya ada gachanya cuy. Ada gachanya ya. Tapi yang Dragon Red ini ya apa namanya masih prem hijau ya. Ini udah purple cuy. Ibarat kata nih SR ini R ya untuk grade-nya ya. Oke, okay, let's go. Map selanjutnya map 3 dan kita masih 3 karakter ya di sini. Masih memiliki 3 karakter teman-teman. Wah, ada bom juga di tengahnya. Itu nggak tahu bisa meledak atau nggak. Oke, bisa meledak ternyata ya. Bisa meledak, cuy. Ini lumayan enak sih ya. Lumayan enak sih. Gameplaynya sih lumayan bagus ya. Dan juga karakter-karakternya cute gitu. Langsung kita Dragon Ward. Mamam. Terus kita stun palanya. Good job ya. Nah, ini dia musuhnya, teman-teman ya. Ini kayak kenal gue, cuy. Kayak tahu di siapa ya. Oh, God Slayer. Oke, Dian Wei. Pantesan kayak kenal gitu ya. Dian Wei. Ya, cuman versi cute-nya teman-teman ya. Dia slashing system mid draw physical output ya. Oke, dia serangannya raw juga ya. Jadi lumayan ya. Dia bisa nyerang satu raw ya, satu baris. Dan langsung kita ultimate teman-teman ya. Gila. Ternyata dia setunya ketiga ke semua musuh, cuy. Defense break lagi, mantap sih cuy. Lihat ya, damage-nya jadi semakin sakit ya. Ini mau gua hancurkan ya, mau gua hancurkan di sini dengan Dragon Slayer. Mantap ya. Terus punya Dragon Ward. Mamam. GG gaming. GG gaming ya. Lucu. Dian Wei ya, Dian Wei kocak banget. Dian Wei-nya kocak banget ya. Oke, kayaknya ini kita bakal dapat karakter baru lagi cuy. Kayaknya ya, cuman gue nggak tahu bener apa enggaknya. Coba kita lihat saja ya, apakah kita bisa mendapatkan karakter baru lagi di sini ya. Let's go. Hajar terus. Oke, rungkat satu ya. Rungkat satu karakter musuh ya. Sisa dua lagi teman-teman. Langsung kita slash di sini ya. Kita panah asmara. Mamam. Rungkat juga teman-teman. Dan ini dia musuh kita di akhir ya. Ini siapa ya? Langsung kita stun aja palanya. Boom. Kena stun. Terus kemudian defense break. Dan langsung Dragon Ward ya. Ini sayang ya. Nah, ini kita tembak langsung. Mantap ya. Kita panah asmara. Mamam. Sisa satu karakter di sini ya. Sisa satu ya. Aduh. Please. Good job ya. Hampir meninggoy kita cuy. Sudah nangis-nangis ya. Iconnya sudah nangis-nangis cuy. Iconnya sudah nangis-nangis cuy. Oke ya. Good job. Apa kita... Oh, ini naikin karakter lagi ya. Menaikkan karakter lagi teman-teman. Mantap sekali ya. Oke, okay, good. Widih. Naik dong, naik level ya. Naik prem juga ya ke biru ya. Oke, okay, naik prem cuy ke hijau ya. Naik prem ke hijau terus kemudian di sini skillnya bisa kita level up ya teman-teman.
skillnya bisa kita level up juga. Oke, Mansoul ini juga sama bisa kita level up. Kita baru punya 3 karakter saja ya di sini ya. Baru punya 3 karakter dan kita belum dapat prolog untuk gacanya ya. Ini gue penasarin sih cuy. Penasarin pengen lihat gacanya seperti apa ya. Oke, mantap Soul. Kita lihat ya ini 2 musuh ya. Krocok ya. 2 musuh krocok teman-teman. Mantap. GG Gaming ya. Rungkat 1 ya. Rungkat 1 teman-teman. Di sini udah web 2 ya. Kita stun juga palanya. Boom. Langsung mati ya. Bro-bro kena stun cuy. Nah ini siapa ya? Ini musuh kita cuy. Ini kayaknya dapat karakter ya. Gue gak tahu deh. Oke kita kasih. Ntar defense break dulu. Baru dragon rod ya. Sama kita panah asmara. Oke. Langsung defense break. Ya, langsung kita dragon rod. Langsung kita panah asmara. Mama bungkat. Dan langsung widi. GG Gaming. Bosku. Ya kabur. Bisa kabur musuhnya cuy. Bisa kabur loh musuhnya. Waduh. Bisa kabur cuy musuhnya. Oke, tidak apa-apa ya walaupun musuhnya kabur ya, tapi ya ini kayaknya bosnya ya. Masih belum ya, masih belum cuy, masih belum. Dia kabur cuy. Kita masih belum mengalahkannya ya. Jadi kita harus mengalahkan dia, teman-teman. Let's go ya. Ini sebesar ya. Krocok-krocok begini ya. Cute, cute gitu. Cute. Oke, kita jangan ulti saja di sini ya. Kita main basic attack saja, teman-teman. Ya, jadi 3 karakter kita bisa langsung ultimate ya di web ketiga, teman-teman. Pas lawan boss ya. Oke, dan ini dia bosnya ya. Ini siapa namanya? Kita coba lihat ya, teman-teman. Kita coba lihat ya. Yang Jian ya, Yang Jian ya. Powerful slash ya. High dot. Oh, bisa ngedot ya dia ya. Oke ya, bisa ngedot dia cuy. Bisa menghindar si Samtul ya. Langsung kita defense terlebih dahulu. Langsung Dragon Rod. Langsung panah asmara. Mamam. GG Gaming. Punya. Buset. Punya apa ya? Punya serigala cuy. Punya serigala dia ya. Tapi nggak bakal bisa lawan 3 karakter bos ya. Rungkat ya. Rungkat. Oke, good job ya. Kita menang teman-teman. Kita menang cuy. Dan ini dia yang kabur tadi ya. Ini dia yang kabur tadi cuy. Apakah kita bisa mengalahkannya? Ya. Jangan kayak tadi ya. Dia kabur terlebih dahulu cuy. Udah kabur lagi. Bucet. Bawa ini. Bawa harimau. Bawa harimau. Oke bisa auto mode. Ya sekarang udah kebuka auto modenya teman-teman. Sudah terbuka ya untuk auto modenya ya. Tapi kayaknya kita nggak usah auto mode ya. Karena gue langsung mau menghancurkan bosnya nanti ya di akhir cuy. Di web ketiga ya. Langsung ultimate semua cuy. Ah mantap gak apa-apa ya. Jadi urutannya harus benar dulu ya. Defense break dulu baru ultimate semua cuy. Seperti itu ya. Oke nice. Dan ini dia ya. Raja terakhir kita ya. Raja terakhir langsung defense break ya. Terus kemudian Dragon Rod. Langsung panah asmara. Mantap Soul. GG Gaming ya. Hampir menang kita cuy. Hampir menang ya. Oke. Ini mau ultimate lagi ya. Good job. Mantap soul ya. Langsung kita Dragon Rod dan panah asmara. GG Gaming cuy. GG Gaming ya. Menang kita cuy. Mantap soul ya. Mantap soul. Dapat semua ya. Sudah kelar prolognya harusnya ya. Sudah kelar prolognya cuy. Widih. Mantap sih untuk gameplaynya ya. Gameplaynya gue suka ya, nggak ribet gitu cuy. Gameplaynya nggak ribet ya. Tinggal kita gacanya seperti apa. Tinggal gitu saja ya. Oke lah teman-teman. Jadi kayaknya ya untuk gameplaynya gue cukupin dulu sampai di sini ya teman-teman ya. Tapi ntar dulu ya, kita mau lihat dulu untuk gacanya. Dan ini dia gacha di game Cute General Three Kingdom. Let's go ya. Apakah bisa dapatkan? Apakah kita bakal mendapatkan logo? Please give me Lubu-chan. Oke, dapat karakter yang barusan teman-teman ya. Dapat karakter yang barusan. Ini siapa namanya ya? Fire Jurong ya. Dapat Fire Jurong. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukup dulu sampai sini. Buat kalian yang mau mainkan game Cute General Three Kingdom, kalian bisa download ya, linknya gue taruh di deskripsi. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Pari 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 di 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 di.